10 film terbaik yang dibintangi Haji Roma Irama. 1. Satria Bergitar. Tahun rilis 1984. Sutradara Nur Hadi Irawan. Dibintangi oleh Roma Irama, Rika Rahim dan Sultan Saladin. Orang asing. Aku Roma. Sementara waktu, jangan banyak gerak. Air. 2. Begadang. Tahun rilis 1978. Sutradara Maman Firmansyah. Dibintangi oleh Roma Irama, Yati Octavia dan Billy Argo. Tiga, Berkelana 1 dan 2. Tahun rilis 1977. Sutradara Yung Indrajaya. Pemeran Roma Irama, Yati Octavia, Rahmat Hidayat. Empat, Pengorbanan. Tahun rilis 1982. Sutradara Maman Firmansyah. Pemeran Roma Irama, Yati Octavia, Rika Rahim. 5. Pengabdian. Tahun rilis 1984. Sutradara Maman Firmansyah. Pemeran Roma Irama, Cintami Atmanegara dan Rika Rahim. 6. Cinta Segitiga. Tahun rilis 1979. Sutradara Maman Firmansyah. Pemeran Roma Irama, Rika Rahim dan El Manik. 7. Gitar Tua. Tahun rilis 1977. Sutradara Syuman Jaya. Pemeran Roma Irama, Yati Octavia dan Kelly Kaliubi. 8. Menggapai Matahari. Tahun rilis 1986. Sutradara Wahab Abdi. Pemeran Roma Irama, Yati Octavia dan Indra Birowoks. 9. Perjuangan dan Doa. Tahun rilis 1980. Sutradara Maman Firmansyah. Pemeran Roma Irama, Rika Rahim dan Cip. 10. Tabir Biru. Tahun rilis 1993. Sutradara Mukhlis Raya. Pemeran Roma Irama, Ida Iyasa dan Ria Irawan.